أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. آمين آمين. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang saya muliakan tuan pengerusi surau Al-Furqan, barisan jawatan kuasa surau, barisan imam dan bilal, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali, marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada malam ini alhamdulillah syukur pada Allah. Allah panjangkan lagi umur kita, Allah berikan kesihatan yang baik kepada kita. Allah kurniakan taufik dan hidayah kepada kita. Bahkan Allah bukakan hati kita dan Allah lapangkan masa kita hingga sama-sama dapat kita datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala pada malam ini alhamdulillah. Sama-sama dapat kita dirikan solat fardu maghrib secara berjemaah alhamdulillah, dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ni sama-sama dapat kita bertemu lagi. Kira-kira sebulan yang lalu lah ya, masya-Allah ya, ketika mana PKP. Dan syukur pada Allah kerana pada malam ni dapat kita bertemu lagi dan dapat kita sambung lagi majlis ilmu kita dalam membicarakan tentang amalun yasir wa ajrun kabir. Ya, amal yang mudah saja insya-Allah. Amalan yang mudah-mudah saja tapi ganjarannya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi disebabkan tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, ya, masa saya untuk menyampaikan kuliah tu tak menentu. Dia tengok juga keadaan, kalau PKP begini caranya, tak PKP lain jadualnya. Jadi alhamdulillah pada malam ni kebetulan ada di Melaka dan dapatlah luangkan sedikit masa bersama tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada malam ni tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, masih lagi topiknya amalun yasir wa ajrun kabir. Masih kita bicarakan tentang perkara itu, cuma skop kita pada malam ini adalah amalan yang ringan yang tak memerlukan modal. Tak perlukan apa-apa. Bahkan modalnya cumalah sedikit masa kita
dan sedikit daripada air liur kita ataupun bacaan kita. Mudah saja tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Kalau saya mulakan, ya, ada satu hadis tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kalimahnya ringan. Saya percaya ramai di antara kita yang menghafalnya. Sedangkan fadilatnya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah bukan 100, bukan 1,000, bukan 10,000, tapi 1,000,000 pahala daripada Allah. Membacanya saja mudah, tapi Allah nak bagi pahala 1,000,000 pahala kepada kita, bahkan Allah nak ampunkan 1,000,000 daripada dosa kita, masya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, jadi malam ni cuba niat sama-sama, ya Allah, apa yang aku belajar, mudah-mudahan aku boleh amalkan, sebab saya yakin 100% semua yang saya sampaikan ini tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah menghafalnya, ingatnya, boleh nak baca, tinggal lagi kita disiplinkan diri kita untuk buat. Istiqamah untuk buat. Itu saja. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya mulakan daripada hadis yang pertama. Ya, hadis yang pertama tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hadis yang mengajar kepada kita satu bacaan. Ya, secara asasnya bacaan kita memang ingat, cuma ada tambah sikit saja. Tapi ganjaran yang kita nak ingat adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alfa alfin hasanah, seribu ribu. Ya, kita pun tahu tuan-tuan dan dirahmati Allah, mula-mula ada 1,000, atas dia ada 10,000, atas dia 100,000, atas dia kita dah tak panggil 1,000,000, tapi 1,000,000 lah. Ha, jadi disebutkan 1,000,000 bererti 1,000,000 pahala. Baik, hadis ni bagaimana tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah? Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, man dakhala as-suq. Jadi dia ada situasi yang tertentu. Boleh jadi hari-hari kita dapat, boleh jadi mungkin seminggu sekali, sebulan sekali. Kerana kata baginda sallallahu alaihi wasallam, man dakhala as-suq, barang siapa yang memasuki pasar. Jadi pasar ni dia luas tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, bukan pasar yang pasar kita membeli belah sayur-sayur saja, pasar malam ke pasar raya, tempat orang membeli belah semuanya suq. Ya. Lalu bila mana dia masuk ke dalam pasar itu, pasar raya, ya. Kemudian dia membaca faqal, apa yang dia baca? Dengar tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Oh, hafal. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit. Okey, setakat tu yang biasa kita baca. Kemudian ada tambahan, wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair. Sikit je tambahan dia. Wa huwa khairun la yamut biyadihil khair. 6 kalimah lah baru kita tambah. Kemudian wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, mudah kan tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah? Ya. Kemudian kata baginda sallallahu alaihi wasallam, kataballahu lahu alfa alfi hasanah. Dituliskan baginya, disebabkan dia baca kalimah tadi, dikala dia memasuki ke dalam pasar, dituliskan baginya 1,000,000 pahala. Bererti 1,000,000 pahala. Masya-Allah. Kemudian kata baginda, wa maha anhu, dimaafkan baginya, diampunkan baginya, alfa alfi sayyi'ah, 1,000,000 dosa. 1,000,000 bererti 1,000,000 dosa. Kemudian apa lagi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, wa rafa'a lahu alfa alfi darajah. Kemudian diangkatkan darajatnya 1,000,000 darajat. Masya Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita rumuskan dengan membaca zikir ini. Ya. Jadi kalau kita boleh bayangkan tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, bila mana kita nak pergi ke Aeon ke, Tesco ke, ya, pasar malam ke, pasar borong ke, ya,
bila kita dah parking siap-siap tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, ataupun situasi dia kadang-kadang suami nampak parking banyak, dia bagi tahu pada isteri, awak turun dulu. Ya, awak turunlah dulu. Nanti saya cari parking, nanti kita jumpa semula. Masya Allah. Memang kita pesan begitu, tapi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, ingatkan juga nanti nak masuk pasar, nanti baca sekejap. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Masya-Allah. Kita akan dapat sejuta pahala daripada Allah, diampunkan sejuta dosa kita dan ditinggikan sejuta darajat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang panjang-panjang tu, saya baca panjang, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, dah hafal boleh ikut. Cuma part yang pendek-pendek tu, yang tambahan tu, saya akan baca sikit-sikit insya-Allah. Kita baca sama-sama. Saya baca, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, boleh ulang. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Masya Allah, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, begitu pemurahnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, hanya gara-gara membaca tasbih ini, zikir ini kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berikan ganjaran yang luar biasa kepada kita. Baik. Kadang-kadang tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, kita tertanya-tanya. Masya-Allah, besar sekali ganjarannya, kenapa? Baik. Kita kena tahu tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, satu kaedah iaitu dalam amalan. Bila mana satu-satu amalan itu tak ramai boleh buat, maka ganjarannya berganda. Ya? Contoh mudah tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, bila kita bicarakan tentang awal-awal dulu, datang rumah Allah saja. Datang rumah Allah, boleh kita katakan ramai malam ni, Masya Allah. Tapi sebenarnya, kalau nisbah penduduk sini ramai ke tak? Mungkin tak ramai. Kalau nak katakan seluruh ya taman ni, mungkin ada ribu-ribu orang yang datang, mungkin ratus-ratus saja. Mana yang lagi kalaulah contoh 10% saja. Ya. Kalau ada 1,000 penduduk, mungkin yang datang malam ni 100. Mana lagi 900? Sebenarnya nak bagi tahu tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, sebenarnya bukan senang. Bukan senang. Kita sampai sini tak senang tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Hanya Allah mudahkan kita. Hanya saja Allah yang mudahkan kita, kita dapat istiqamah datang rumah Allah. Tapi kalau tak percaya tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, kita cuba dakwah. Ajak. Sebab kita nak tahu susah tak susah orang nak datang ni, kita kena ajak dia orang datang. Ya, ajak dia orang datang. Tengok, okay, aku dah hari-hari jumpa dia. Tapi tak datang-datang juga. Kita nak tahu macam tu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, oleh sebab tak ramai boleh buat. Tak ramai. Ya? Walaupun ramailah juga malam ni tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Oleh kerana perkara tu sukar, sebab itulah datang rumah Allah, solat berjemaah, pahala dia luar biasa. Ada satu malam tu kita cerita tentang datang solat dengan solat saja. Tak habis lagi nak cerita tentang majlis ilmunya, zikir-zikir yang kita baca. Masya Allah. Banyak sekali kebaikan. Hanya gara-gara kerana apa? Kerana amalan tu tak ramai orang boleh buat. Contoh yang lain, contoh yang mungkin kita kata, bisa kata tak ramai, tapi ramai je malam ni, okey je. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, contoh satu lagi adalah seperti qiyamul lail. Qiyamul lail, solat malam. Kenapa qiyamul lail, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah? Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Quran, wa minal laili fatahajjar bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah Subhanahu wa taala sebutkan, dan daripada sebahagian malam itu kalian bertahajud kepada Allah, dan ia merupakan ibadah sunat.
Tapi kata Allah Subhanahu wa taala asa ayyab'ataka rabbuka, mudah-mudahan Tuhanmu Allah akan bangkitkan kamu pada hari kiamat maqaman mahmuda, dengan kedudukan yang terpuji. Hebat tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Kenapa hebat sangat? Kenapa ganjaran tu extra special dia? Tak ramai orang boleh buat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, maka begitulah juga bila mana kegairahan kita kan dan kesibukan kita masuk pasar dan ingat okay, nak beli beras, nak beli minyak, nak beli ini, nak beli itu. Kadang-kadang kita pula memang nak shopping ini, nak shopping itu. Kadang-kadang lupa untuk berzikir kepada Allah. Kelalaian tu bukan kata kita tak ingat pada Allah, tapi kelalaian dalam kita nak dapatkan apa kita nak beli, terlupa untuk zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ramai macam tu. Oleh kerana yang membacanya tak ramai, maka Allah Subhanahu Wa Taala berikan ganjaran yang sangat besar kepada mereka, masya-Allah. Baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu di antara salah satu daripadanya lah. Ya, kita baca tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, mudah-mudahan ya Allah Subhanahu Wa Taala limpahkan kepada kita pahala yang berjuta-juta pahala, masya-Allah. Baik, yang kedua tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, lafaz yang sama. Lafaz yang sama juga, masya-Allah. Lafaz ni oleh kerana setiap kali lepas solat kita baca, memang kira wajiblah kita menghafalnya tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Tak boleh tidak kita kena hafal juga. Kita kena ingat juga. Ya, iaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kali ini dia kurang. Kali ini dia tidak ada yuhyi wa yumit dalam lafaz hadis ini. Cuma tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, ya, bila mana kita membaca zikir ini, iaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia terus lahul mulku wa lahul hamdu, tak ada yuhyi wa yumit tu. Terus lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi dia ada tempat-tempat yang kita baca yuhyi wa yumit, ada tempat-tempat yang kita tak baca yuhyi wa yumit. Seperti mana kita masuk ke dalam pasar tadi, kita baca yuhyi wa yumit. Selepas solat kita baca yuhyi wa yumit. Tetapi dalam lafaz hadis, bila mana yang kita baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, kita akhiri dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Setengah hadis menyebutkan tidak ada yuhyi wa yumit. Ya, tapi nak baca tak ada masalah lah tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Cuma saya nak fokus yang kat dalam ni. Bila dalam hadis ini kata tak ada, maka kita praktiskan yang tidak ada. Tapi ganjarannya masya-Allah. Ganjarannya masya-Allah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Saya baca dulu apa yang disebutkan di dalam hadis ini. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, man qala, barang siapa yang berkata ataupun yang membaca. Kita kena faham tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Bila baginda bersabda barang siapa yang membaca, barang siapa yang berkata ni, maknanya tak ada modal. Dia tak payah keluar apa-apa pun, dia tinggal baca saja. Bila kita kata tak ada modal tu, dia ringanlah sikit bagi kita kan. Tapi kalau kita kata kita kena pergi kat sini, nak jalan tu ada modalnya. Kita kena keluarkan duit, kita kena jadi dia ada modal-modal. Tapi bila baginda kata mangqala, sebut saja. Tinggal cakap saja, tinggal baca saja. Masya-Allah. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikala lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir fi yaumin mi'ata marrah. Dia menyebut tu sebanyak 100 kali. 100 kali. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, kanas lahu adla ashri riqabin. Maka yang first, dia ada banyak lagi ni. Dia yang first kata baginda sallallahu alaihi wasallam, dia dituliskan pahala baginya seperti ya, memerdekakan 10 orang hamba, masya-Allah. Ya. Dituliskan baginya ibarat dia memerdekakan 10 orang hamba.
Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, dalam riwayat yang lain disebutkan ibarat dia memerdekakan 10 orang hamba daripada kalangan Bani Ismail. Okey, Bani Ismail ni orang Arab lah, orang Arab. Okay. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, kadang-kadang kalau kita terbaca hadis tapi kita kata kenapa Rasulullah point dekat hamba daripada kalangan Bani Ismail? Kerana tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, kita tahu mungkin kalau kita tengok dalam cerita Tiga Abdul kan, yang bila dia lelong-lelong hamba tu, mungkin tak samalah situasi dia, tapi itu gambaranlah kepada kita bahawa bila nak lelong ni, dia ada keturunan-keturunan dia. Dia ada jenis-jenis dia yang ini mahal. Ya? Ha, yang ni mahal. Ha, yang ni murah-murah. Ya? Jadi, dulu tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, hamba kalau dijual dalam kalangan keturunan Bani Ismail itu yang paling mahal. Ya? Kalau tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, mungkin kalau macam nak fikir, mungkin susah sikit lah kalau nak bayangkan je lah. Hari ni tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah kan, kalau ada maid, ada orang gaji kan, dia ada rate-rate dia tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Kalau yang Indonesia berapa, kalau yang Kemboja berapa, kalau daripada Filipin berapa, kita tahu. Kalau kita ambil yang betul-betul rate yang sebenar tu, biasanya orang gaji yang Filipin ni dia mahal. Sebab mungkin dia pandai ni, dia pandai tu, dia boleh ini, dia boleh tu, macam-macam dia boleh. Contoh, jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, pada zaman itu, ya, kalau hamba daripada kalangan Bani Ismail yang hamba paling mahal lah nilainya. Jadi bayangkan kalau kita merdekakan 10 orang hamba, maksudnya kita telah infakkan harta yang banyak. Ya, kita telah menginfakkan harta yang banyak. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, dalam satu hadis yang lain, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memerdekakan seorang hamba, siapa yang merdekakan seorang hamba, dia ambil duit dia, dia bayar kepada tuan untuk merdekakan seorang hamba, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan itu akan menjadi penembus baginya daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Bererti apa tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah? Kalau mudah untuk kita faham, kalau kita kalau hidup pada zaman yang ada hamba, lalu dengan harta kita, kita merdekakan dia seorang, yang seorang itu akan jadi penebus kepada diri kita daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Baik, bayangkan yang kita merdekakan bukan seorang, tapi yang kita merdekakan hari-hari 10 orang, 10 orang, 10 orang. Bagaimana keadaan kita pada hari kiamat? Allah selamatkan kita daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Alangkan seorang pun yang kita merdekakan, Allah selamatkan kita dari api neraka. Bayangkan kalau hari-hari kita membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali setiap hari. Baik, itu baru yang pertama. Yang kedua tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, wa kutibat lahu mi'atu hasanah. Dengan lafaz yang dibaca 100 kali itu, Allah tuliskan baginya. Nah, dituliskan baginya pahala 100 pahala. Oh, masya-Allah. Kemudian wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'ah. Kemudian diampunkan 100 dosa daripadanya. Masya-Allah. Kemudian wa kanat lahu hirzan minasyaitani yaumahu dzalik hatta yumsi. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, yang keempat disebutkan bahawa dia akan mendapat perlindungan daripada Allah. Allah akan lindungi dia daripada syaitan pada hari itu sampailah ke petang. Masya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, kita cuba disiplinkan diri kita. Ya, kalau yang tak boleh kata 100 kali ni banyak ni, kita mula dulu 10 kali, 20 kali insya-Allah. Kalau tak boleh secara sekaligus, secara ansuran, ya. Ha. Mungkin 10 kali pagi, nanti lepas makan 10 kali, 20 kali, ya. Ha. Lepas tu baca lagi 20 kali, free-free rehat 20 kali. Baca 100 kali sehari. Ha. 100 kali sehari. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, apa yang kita dapat tadi? Ibarat memerdekakan 10 orang hamba, diberikan 100 pahala,
diampunkan 100 dosa dan dipelihara oleh Allah. Diberikan perlindungan dari Allah daripada gangguan syaitan sampailah ke petang hari. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, disebutkan lagi, walam ya'ti ahadun bi afdali mimma ja'a bihi illa ahadun amila akthara min dhalik. Dan disebabkan amalan dia tadi, disebabkan dia baca 100 itu kali, ya, maka dikatakan tak ada orang yang lebih baik daripada dia. Tak ada orang yang lebih baik daripada dia kecuali orang yang baca lebih daripada dia. Masya Allah. Maksudnya nak bagi tahu tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, gara-gara kita baca zikir tadi 100 kali, punyalah hebat Allah jadikan kita di antara orang yang terbaik pada hari tersebut. Melainkan kalau ada orang baca 150 kali, 200 kali, dia baca lagi banyak, maka dia jadi lebih hebat daripada kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala, itu dia ya. Jadi lafaz yang kita baca lepas solat ya, la ilaha illallah wahdahu la syarika la, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, kita baca sebanyak 100 kali ya. Pagi-pagi lagi kita free, maka kita gunakan masa kita untuk membacanya. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, tadi doa ketika mana masuk ke dalam pasar. Yang kedua, amalan harian kita selalu baca ya. Kita free, kita baca. Kita kadang-kadang tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, jangan kata kita tak ada masa ya. Jangan kata kita tak ada masa, kita sibuk. Sebenarnya kita sibuk dengan benda lain. Yang tu kita kena akui. Bukan kita tak ada masa nak baca, tapi kadang-kadang kita sibuk dengan benda lain sampai kita tak sempat nak membaca apa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selalu kena ingat, Rasulullah bila ajar kita amalan-amalan yang baik, ganjaran-ganjaran yang hebat, sebab Rasulullah sayang kita. Rasulullah nak kita dapat ganjaran daripada Allah. Rebut, Allah Maha Kaya, Allah Maha Pemurah, Allah Maha Penyayang. Allah nak bagi apa-apa saja pada kita. Allah nak bagi segala-galanya kepada kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, bila mana Rasulullah dah ajar, peranan kita buat saja. Lebih-lebih lagi yang saya kata tak ada modal. Apa yang menghalang kita daripada nak lakukannya? Sebenarnya nak kata sihat, alhamdulillah kita sihat. Dia nak kata kita tak ada masa, alhamdulillah ada masa. Nak kata kita tak hafal, alhamdulillah kita hafal. Tinggal lagi mungkin baca dan kiralah sedikit ya. Kalau kita tak berkira, kalau kita tak berkira baca berapa banyak, berapa banyak, 100, 200, 300, tak kisah. Tapi kalau kita kata, oh saya bekerja, saya kena ni, saya kena tu, 100 kali dah, alhamdulillah. Baik, yang ketiga tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, apa yang kita nak belajar pada malam ini, satu zikir yang ringan saja, yang mudah saja. Ya, tapi sebelum tu tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, jom kita baca yang tadi tu sebanyak 3 kali lah. Ya, supaya kita boleh ingat, oh malam tadi saya dah baca. 1, 2, 3. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Masya Allah ya, nak kecil anak soleh ni pun hafal ya. Masya Allah ya. Nanti membesar, nanti jadi anak yang soleh, anak yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, hadis yang ketiga. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, "Wa man qala," sama lagi. Dan barang siapa yang berkata, barang siapa yang sebut, barang siapa yang baca, "Subhanallahi wa bihamdih." Ini ringkas, ringkas saja. "Subhanallahi wa bihamdih fi yaumin," dalam sehari, mi'ata marrah, 100 kali. "Huttat khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahr." Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, dia sebut subhanallahi wa bihamdi 100 kali, maka diampunkan dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Masya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, hadis-hadis yang macam ni sangat-sangat baik untuk kita tanam dalam diri kita dan kita share pada orang-orang lain. Sebab
Sebab apa tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah? Ada orang-orang di luar sana. Ya, kalau kita ada pengalaman, kadang-kadang mereka pernah terjebak dengan dosa, bergelumang dengan maksiat, banyak sekali dosanya. Sebab saya sendiri, Alhamdulillah, ada orang memang cerita pada saya. Dia kata, Ustaz, saya nak tanya Ustaz. Ya, saya nak tanya Ustaz satu soalan. Saya orang jahat, dia kata. Saya orang jahat. Ya. Dia jumpa saya dalam surau selepas solat Isyak. Ya. Dia kata, saya orang jahat, Ustaz. Dan dia kata, semua dosa besar, semua saya dah buat. Ha, nak bagi tahu dia jahatlah kan. Semua dosa besar, Ustaz, semua saya pernah buat kecuali satu je. Saya tak pernah derhaka pada orang tua saya. Tapi cakaplah, Ustaz, dosa apa. Semua saya pernah buat. Orang yang macam ni, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, kadang-kadang ragu-ragu. Dengan kejahatan yang banyak macam tu, Allah boleh ampunkan tak dosa dia? Ya, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, hadis yang macam ni, kan? Allah ampunkan dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di laut. Itu terlampau banyak. Terlampau banyak. Jangan kata dosa kamu. Allah boleh bagi pengampunan lebih daripada dosa yang kamu lakukan. Ya? Nah, tapi syarat dosa-dosa besar ni dia tak memadai dengan bacaan-bacaan begini. Dosa-dosa yang besar dia berhajat kepada taubat. Kena taubat pada Allah. Cuma kita bayangkanlah, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, kalau setakat 1,000 dosa, 10,000 dosa, 1,000,000 dosa, itu tak terkira, tak boleh nak banding dengan buih-buih di lautan. Itu lagi banyak. Ya? Nak tunjukkan maha pemurahnya Allah, maha pengampunnya Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya kalau kita sebut 100 kali. Ya? Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, kalau kita pernah melakukan dosa, kan? Ada orang tanya, saya ni banyak dosa, boleh ke Allah ampunkan? Ya, Allah maha pengampun. Ya, asalkan jangan kamu mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana dalam satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, andainya kamu datang berjumpa di hadapan Allah dengan membawa dosa sepenuh bumi. Ha, dosa kamu tu sepenuh bumi. Asalkan kamu tidak syirik kepada Allah, Allah memberikan keampunan kepada kamu sepenuh bumi itu juga. Ya? Syarat tak boleh syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kena ingatlah tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, dosa-dosa besar hanya terampun apabila kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma hadis yang macam ni kita nak amalkan dan kita nak tanam bahawa betapa pengampunnya Allah. Ya. Ha. Betapa pengampunnya Allah Subhanahu Wa Taala sehinggakan kalau dosa kita sebanyak buih di lautan pun Allah padamkan, Allah ampunkan, Allah maafkan. Ha, masya Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, kita baca yang ini 3 kali. Subhanallahi wa bihamdih. Ha, 3 kali insya Allah. Subhanallahi wa bihamdih. Subhanallahi wa bihamdih. Subhanallahi wa bihamdih. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ada 3 bacaan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, saya nak berpindah kepada 3 lagi bacaan. Tapi 3 bacaan ini di dalam solat kita. Oh, di dalam solat kita. Supaya saya galakkan diri saya dan tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah supaya kita boleh amalkan, kerana dia mudah saja, Baik. Ada satu hadis ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, ketika mana sahabat bercerita, bainama nahnu nusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya, satu ketika kami solat sama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idh qala rajulun minal qaum, ketika kami solat tu ada seorang lelaki daripada kaum kami berkata, dia baca apa? Dia baca doa iftitah. Ya, doa iftitah ni dia ada banyak versi, ada yang pendek, ada yang panjang, tapi doa iftitah ni sama macam yang kita biasa baca, cuma di pangkalnya saja. Maksudnya bila dia angkat takbir Allahu akbar, dia pun menyebut Allahu akbaru kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. Kita adalah wajhtu wajhiya lillazi fatharas samawati wal ardha hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Tak, tapi yang kita nak cerita dia sebut 3 saja. Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila.
Maka bila selesai solat, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, manil qail kalimah kada wa kada. Siapa yang sebut kalimah-kalimah tadi, ya? Untuk mudah kita faham, siapa yang masa solat tadi disebut Allahu akbaru kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. Siapa yang kata macam tu tadi? Maka tuan-tuan abang dirahmati Allah, qala rajulun minal qawm. Ada seorang lelaki daripada kalangan kami berkata, ana, saya. Dia jawab, saya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, ajibtulaha. Ya? Aku terajub dengan kalimah-kalimah yang disebutkan. Kerana apa? Kerana kata-kata kamu, bacaan kamu tadi tu, tiga saja. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, gara-gara lelaki itu menyebut kalimah-kalimah tadi, futihat laha abwabus sama. Ya? Terbuka pintu-pintu di langit. Gara-gara kalimah tadi. Lalu Ibnu Umar, anak kepada Umar Ibn Al-Khattab, anaknya bernama Abdullah. Abdullah bin Umar berkata, فَمَا تَرَقْتُهُنَّ مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ. Sejak Rasulullah kata macam tu, aku tak pernah tinggal membacakannya. Aku tak pernah tinggal membacanya setiap kali dalam salat. Masya Allah. Jadi bayangkan tuan-tuan dan dirahmati Allah, kita ada pilihan. Ya? Ada banyak doa iftitah. Ya? Tetapi yang kita baca tu versi yang panjang. Dan ini adalah versi yang pendek. Sekurang-kurangnya jangan kita tinggalkan. Angkat takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbaru kabira. Walhamdulillahi kathira. Wasubahanallahi bukratan wa asila. Itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Kita berhenti waktu untuk isyak ni. Kemudian yang ni last lah, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Apa dia? Bila kita solat sekejap je lagi. Lepas ni kita akan solat sekejap lagi insya-Allah. Dan bila mana kita solat berjemaah, antara kelebihannya, dia ada banyak kelebihan, antara kelebihannya adalah bila mana imam menyebut amin, maka kita akan sahut, kita akan baca amin sama-sama. Ya. Hukumnya sunat, ya. Jadi sebab tu ada orang yang sebut, ada orang yang tak sebut. Ya. Jadi tuan-tuan pembang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faman wafaqa ta'minuhu ta'minal malaika, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang sebutan amin dia seiring, serentak dengan aminnya malaikat. Oh, maksudnya waktu sebut amin tu dan serentak dengan aminnya malaikat, maka dosa-dosanya yang lalu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal nak sebut kita nak sebut. Itu saja. Ya. Ha, nak katakan amin satu kalimah saja. Ha, jadi tinggal lagi sebutlah. Bila selesai Fatihah maka kita menyebutnya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, para ulama mensyarahkan hadis ini. Macam mana kita nak dapatkan ganjarannya? Sedangkan Rasulullah berkata barang siapa yang aminnya serentak dengan amin malaikat. Kita tak dengar amin malaikat. Maka disebutkan bahawa aminnya para malaikat serentak dengan aminnya imam. Ya? Macam mana kita nak tahu amin malaikat tu bila? Amin malaikat itu bersama aminnya imam. Jadi masa imam amin, maka kita pun mengaminkan secara serentak juga. Maka dengan satu kalimah saja, dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang salah yang silap daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya mohon ampun daripada Allah dan mohon kemaafan daripada tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan katsira. Terima kasih kepada semua yang hadir pada malam ni. Terima kasih yang menonton secara live. Mudah-mudahan kita semua diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi lima amalan yang kita belajar pada hari ini. Pertama, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir, ketika mana kita masuk ke dalam pasal. Yang kedua, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, hari-hari kita baca 100 kali. Yang ketiga, kita baca, kita dah belajar subhanallahi wa bihamdih, kita baca 100 kali, maka Allah ampunkan dosa-dosa kita walaupun sebanyak buih di lautan.
Yang keempat, dalam salat, iaitu kita mulakan setiap salat kita dengan doa iftitah, maka terbuka pintu-pintu langit disebabkan bacaan kita itu, Masya Allah. Dan yang terakhir, sebutlah amin. Sebutlah amin di kala mana imam menyebutkan amin, kerana amin ketika itu serentak dengan malaikat, maka diampunkan dosa-dosa kita yang terdahulu. Jadi kita akhiri kuliah kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa amilu s-salihat. Watawasaw bilhaqti watawasaw bil-sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutakabbala. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah.